Telkom UMS merupakan himpunan mahasiswa ilmu komunikasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Himakom berdiri pada tanggal 5 Desember 2007. Himakom UMS dinaungi oleh program studi ilmu komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika yang terletak di Kampus 2, Gedung J, Sayap Utara, Jalan Ahmad Yani Pabelan Kartasura, Surakarta. Himakom merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan di bidang akademis dan non-akademis. Bersinergi dan bekerjasama adalah sebagai landasan kita dalam bergerak. Bergerak demi melangkah untuk melanjutkan kepengurusan selama 1 tahun ke depan. Periode sinergitas bukan hanya sekedar nama untuk berkolaborasi, tetapi nama ini kita jadikan sebagai tekad, doa, serta harapan. Pada periode sinergitas ini, kami mengangkat sebuah tagline yaitu rumah kita dalam bersinergi, yang berarti tempat yang nyaman untuk bekerja sama dalam mewujudkan aksi, inovasi, dan kreasi demi mewujudkan Himakom yang lebih baik. Di Himakom juga memiliki berbagai macam divisi dan program kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa. Dengan ini, perkenalkan kami, periode sinergitas. Hai Nat, tanda tangan di sini dong. Sekretaris Umum bertanggung jawab untuk mengurus seluruh kesekretariatan yang ada di Himakom, termasuk mendata dan membuat surat-surat, serta membuat notulensi pada setiap rapat rutin. Sekretaris Umum juga dapat menggantikan peran dan fungsi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum apabila berhalangan hadir di suatu acara. Ke bawah yuk, Mbak. Yuk. Bendahara Umum bertanggung jawab untuk mengatur segala urusan keuangan yang berkaitan dengan penarikan dana kas, laporan keuangan selama satu periode, serta mengontrol dana masuk dan dana keluar dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Himakom. Bendahara Umum juga dapat menggantikan peran dan fungsi Ketua Umum serta Wakil Ketua Umum apabila berhalangan hadir di suatu acara. Divisi Keilmuan dan Pengembangan adalah divisi yang bergerak pada ranah akademik dan kerohanian. Keilmuan dan Pengembangan bertugas mewadahi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, terkhusus dalam hal akademik dan kerohanian. Tujuan dari Divisi Keilmuan dan Pengembangan ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menaungi kompetensi dan kreativitas guna meningkatkan intelektualitas, serta meningkatkan minat mahasiswa ilmu komunikasi untuk melakukan penelitian. Mewujudkan Himakom UMS sebagai organisasi yang berorientasi kerohanian tidak hanya duniawi saja. Menyediakan wadah bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Meningkatkan wawasan, mengembangkan kreativitas melalui kolaborasi antar divisi atau UKM dalam bentuk program kerja insidental sesuai dengan ranah kerja Divisi Keilmuan dan Pengembangan. Divisi Kemahasiswaan adalah salah satu divisi di Himakom UMS yang bertujuan untuk menjaga hubungan antara kaprodi dengan mahasiswa ilmu komunikasi. Tak hanya persoalan akademik dan sarana-prasarana saja, tetapi Divisi Kemahasiswaan juga ikut dalam menjaga keakraban antar mahasiswa ilmu komunikasi. Selain itu, Divisi Kemahasiswaan juga turut memfasilitasi internal Himakom UMS dalam mengadakan evaluasi ADRT, GBHO, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban. Di tertapanya tujuan tersebut, maka Divisi Kemahasiswaan memiliki beberapa tugas, yaitu bekerjasama dengan Kaprodi, BEM, DPM dalam menyelesaikan masalah akademik dan sarana-prasarana.
meningkatkan kedekatan antara mahasiswa ilmu komunikasi UMS, menampung dan menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan program studi ilmu komunikasi, serta memfasilitasi internal Himakom UMS dalam mengadakan evaluasi. Divisi Minat dan Bakat bertujuan sebagai wadah untuk menampung serta menyalurkan minat bakat mahasiswa ilmu komunikasi agar dapat mengembangkan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan yang dimiliki. Selain itu, Divisi Minat dan Bakat juga memiliki tujuan untuk mengapresiasi kreativitas mahasiswa ilmu komunikasi dalam bidang non-akademik dan juga memberikan pengalaman untuk merealisasikan kreativitas mahasiswa ilmu komunikasi. Divisi Minat Bakat juga memfasilitasi dan meningkatkan potensi, minat, bakat, serta kreativitas mahasiswa ilmu komunikasi UMS, serta menjalin kerjasama dengan UKM, DFK UMS, guna menunjang fasilitas minat bakat mahasiswa ilmu komunikasi UMS. So, kalau kalian mau tahu proker apa aja yang Divisi Minat Bakat, let's check it out! Personalia adalah divisi yang bertugas melaksanakan serangkaian kegiatan pengelolaan SDM untuk hal-hal yang berkaitan dengan internal organisasi guna mengatur hubungan yang baik antar anggotanya. Divisi Personalia memiliki ranah kerja berupa membangun internalisasi yang baik di dalam organisasi Himakom UMS, yang mana tujuan-tujuan dari Divisi Personalia itu sendiri yaitu mewariskan nilai-nilai organisasi yang baik kepada seluruh anggota aktif Himakom UMS, mewujudkan keberlangsungan organisasi Himakom UMS, meningkatkan pemahaman berorganisasi bagi internal Himakom UMS, serta menjaga keutuhan dan keharmonisasian antar anggota aktif Himakom UMS. Demi mengupayakan tujuan tersebut, Divisi Personalia memiliki berbagai program kerja yang berfokus pada hubungan antar individu, terutama bagi seluruh anggota aktif Himakom UMS. Divisi Hubungan Masyarakat memiliki ranah gerak untuk membangun kerjasama internal dan eksternal. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat guna membangun citra positif Himakom UMS di mata publik. Hubungan Masyarakat adalah divisi yang memiliki ranah yang diarahkan kepada kemampuan berorganisasi untuk membangun relasi, melakukan birokrasi dengan fakultas atau universitas dan dengan pihak eksternal. Tujuan dari Divisi Hubungan Masyarakat adalah 1. Menjalin hubungan komunikasi yang baik di lingkup Himakom UMS maupun di luar lingkup UMS. 2. Menciptakan dan membangun citra positif Himakom UMS di mata publik. Dan yang 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat guna memenuhi catur dharma. Adapun program kerja Divisi Hubungan Masyarakat, yaitu Open Donation, Bakti Sosial, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Communication Merchandise, dan Kunjungan Besar. Thank you.
Hai, salam kenal di Divisi Media dan Informasi. Divisi kami bertugas untuk mengurus dan membangun branding sosial media Himacom UMS. Tugas dari Divisi Media dan Informasi yaitu memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai Himacom UMS melalui konten sosial media Himacom UMS. Yang kedua, membangun branding Himacom UMS melalui konten-konten kreatif. Yang ketiga, memberikan informasi eksternal kepada mahasiswa ilmu komunikasi. Dan yang paling penting, membangun hubungan yang baik dengan mahasiswa ilmu komunikasi melalui akun sosial media Himacom UMS. Nah, divisi kami dibagi menjadi dua, yaitu tim editing yang bertugas untuk membuat dan mengedit konten, serta tim research yang bertugas untuk meriset terkait materi apa saja yang akan disampaikan di konten sosial media nanti. Mau tahu proker apa aja yang ada di divisi Medinfo? Yuk simak video berikut ini. Nah, itu tadi beberapa divisi dan program kerja yang ada di Himacom UMS. Buat teman-teman yang ingin belajar dan bergabung bersama kami, mari bersinergi bersama kami. Periode Sinergitas! Rumah kita! Himacom UMS!